Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Bang Tutor. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menginstal Corel Draw versi 2020 ya. Baik, pertama-tama kita matikan dulu antivirus kita supaya tidak terdeteksi virus ya. Caranya kita masuk ke Windows Defender. Kita masuk ke Windows Defender ya. Mana lagi Windows Defender? Windows Defender kita buka dulu. Lalu pada bagian Virus and Threat Protection, kita masuk ke bagian Virus and Threat Protection Settings. Lalu kita klik Settings. Lalu kita matikannya. Oke, kita keluar. Lalu pastikan teman-teman tidak terkoneksi dengan internet ya. Baik, kita langsung saja buka setup dari Corel-nya. Kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai ya. Ini setup dari Corel-nya ya, teman-teman. Nah, pada saat instalasi seperti ini, kita masuk ke keygen-nya. Kita buka keygen-nya. Tunggu ya, teman-teman. Di sini keygen-nya kita klik kanan lalu run as administrator. Nah, di sini pada bagian keygen-nya kita pilih Corel Draw Graphics Suite 2020 ya. Oke, dan di serial number-nya kita copy. Lalu di sini serial number-nya kita paste ya. Control V, pastikan sama dan kita klik next dan typical installation. Nah, di sini kita tunggu saja sampai proses instalasinya benar-benar selesai ya teman-teman. Lagi penginstalan Microsoft Visual C++ versi 2019 ya. Tunggu saja semua sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Sini sudah mulai penginstalan 10%. Kita tunggu sampai 100% ya dan benar-benar terinstal dengan sempurna ya di laptop teman-teman sekalian. Yap, ini sudah 69% ya teman-teman. Tunggu. Kayaknya instalasinya sudah selesai ya.
Nah, pada saat permintaan akun seperti ini, teman-teman jangan dulu terkoneksi ke internet ya. Kita cukup tekan di sini pada keygennya, activation code. Di sini sudah successful ya. Jika sudah successful seperti ini, kita tinggal menekan OK, lalu kita close. Lalu di sini, do you want to cancel? Kita tekan yes. Nah, di sini sudah selesai ya instalasinya. Dan kita coba buka CorelDRAW 2020-nya. Kita coba buka ya, di sini kita agree. Di sini pasti sudah terbuka ya teman-teman. Di sini sisa creating application environment. Lalu akan meload lagi file-file yang ada di dalamnya ya teman-teman. Ya, almost done. Dan sudah siap ya teman-teman. Kita sudah menginstal dan sudah berhasil mengaktivasinya juga ya teman-teman. Lihat di sini. CorelDRAW di sini ya sudah serial numbernya seperti yang kita lihat ya. Oke. Di sini kelebihannya itu kita bisa customization dan ada dark mode-nya ya teman-teman. Dark mode ini sangat berguna bagi teman-teman yang mengedit sambil mengedit pada malam hari ya teman-teman. Baik, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Biar teman-teman nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Thank you.